بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dan alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, di waktu yang penuh keberkahan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya. Di waktu pagi di mana Bapak Ibu sekalian ya, sudah jauh-jauh hadir ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, salat subuh, yang pahala sholat sunnahnya saja sebagaimana jamaah sekalian tahu, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dua rakaat sholat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika itu pahala yang Allah janjikan atau Rasul sampaikan untuk sholat yang sunnah, maka bagaimana status pahala dari sholat wajibnya? Tentunya ya, dalam istilah usul fikih itu ada namanya mafhumul muwafaqah, itu makna tersirat dari apa yang tersurat dalam nas. Jika yang disebutkan dalam nas ya, pahala sholat sunnah saja sedemikian besar, maka makna tersiratnya ibadah yang wajib tentunya pahalanya lebih besar dari itu. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah kemudian untuk dipermudah ya, melaksanakannya dengan berjamaah, kemudian masih disambung lagi dengan amal sholat yang lainnya, maka ini perlu untuk disyukuri. Di mana mungkin sebagian dari saudara kita tidak bisa melakukan atau melaksanakan ibadah yang sebagaimana sedang kita lakukan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara, tema kita pada pagi hari ini tema tematik ya, menggantikan rutinitas kajian sebelumnya bersama Al-Ustaz Muhammad Ramlan hafizallahu taala, mungkin karena beliau ada urusan ya, berhalangan hadir, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya menggantikan. Dan kita akan membacakan salah satu dari profil biografi seorang sahabat yang mulia, Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu. Ada yang membacanya Hakim Ibnu Hazam, Hakim Ibnu Hizam atau Hakim Ibnu Hazam. Akan kita bacakan dari kitab Suwar min Hayati Sahabah yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha rahimahullahu ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sahabat ini nih, kalau teman-teman suka untuk belajar ilmu fikih muamalat, maka beliau adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan satu hadis yang pasti hadis beliau ini dipakai dalam masalah fikih muamalat, terutama dalam bidang jual beli nih. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu, saya pernah mendatangi Nabi SAW kemudian saya bertanya atau berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ya'tini rajul, ya Rasulullah, datang kepadaku seseorang ya, ingin membeli barang dariku ya, ingin membeli barang dariku, ma laisa indi afa abta'u fa ashtari lahu afa abta'u fi suqi thumma abi'u lahu. Kemudian Hakim mengatakan, wahai Rasulullah, ada datang orang kepadaku ingin beli barang kepada ya melalui saya, tapi saya tidak punya barangnya, apakah boleh saya pergi ke pasar kemudian saya beli barang itu kemudian saya jual kepada orang itu? Kemudian Nabi mengatakan, la tabi' ma laisa indak, jangan engkau jual ya, sesuatu yang belum menjadi milikmu atau sesuatu yang engkau tidak punya barang tersebut. Nah, tentunya itu dalam pembahasan berbeda ya, ada pembahasan khusus tentang masalah fikih muamalat. Saya hanya menyampaikan bahwa orang yang meriwayatkan hadis itu adalah sahabat ini, Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu. Karena memang ya, beliau adalah salah satu saudagar besar di kalangan orang Quraisy pada saat itu, yang memang ya bos besar, saudagar besar yang saat itu setiap hari aktivitasnya adalah untuk berniaga, berdagang.
Nggih, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Hakim Ibnu Hizam ini adalah orang yang membeli budak hamba sahaya, anak kecil yang kemudian akhirnya nanti menjadi anak angkatnya Nabi SAW, yaitu siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi Hakim bin Hizam ini adalah sepupunya istri Nabi SAW, ya, Khadijah bintu Khuwailid itu adalah bibinya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini anaknya dari saudara laki-lakinya Khadijah, yang mana dulu Hakim ini karena beliau berniaga, dan yang diperjualbelikan pada saat itu bukan hanya sekedar barang dalam artian kebutuhan sehari-hari, makan, minum, dan semisalnya, enggak. Tapi saat itu karena masih ada perbudakan, beliau pun juga jual beli budak. Bahkan punya budak yang begitu banyak, nanti akan diceritakan bahwa beliau ketika sudah masuk Islam, beliau membebaskan 100 budaknya lillahi ta'ala, tanpa dengan tebusan apapun. Nah, pernah beliau dulu membeli budak hamba sahaya masih kecil namanya Zaid, yang kemudian Zaid ini setelah beliau beli kemudian dihadiahkan untuk buliknya tadi Khadijah, kemudian menjadi pembantunya Khadijah. Ketika nanti Khadijah kemudian menikah dengan Nabi SAW, oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi SAW sebagai suaminya, yang akhirnya kemudian nanti dibebaskan dan kemudian pernah diangkat anak oleh Nabi SAW, yang kemudian namanya disematkan di belakangnya Zaid, menjadi Zaid bin Muhammad, ya. Setelah kemudian Allah nanti menegur bahwa tidak boleh menisbatkan anak orang lain kepada, ya, seseorang yang bukan bapak biologisnya atau bukan bapak syar'inya. Allah mengatakan udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, panggillah mereka, yaitu anak-anak adopsi kalian, li'abaihim, disandarkan kepada bapak aslinya, itu lebih adil di sisi Allah SWT. Akhirnya kemudian saat itu Zaid kemudian tidak dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tapi kemudian disandarkan kepada bapak aslinya, yaitu Harithah. Nah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, Hakim bin Hizam, ya, dikatakan di sini laqad sajjalat tarikhu annahul mauludul wahid alladhi wulida dakhilal ka'bah al mu'azzamah. Salah satu kisah yang atau cerita yang sangat nadir, yaitu sangat aneh atau tidak ditemukan atau tidak terjadi untuk orang yang lain, adalah apa yang terjadi kepada Hakim bin Hizam, yaitu tentang masalah beliau dilahirkannya di mana. Beliau adalah orang yang tercatat dalam sejarah seseorang yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Jadi beliau lahirnya di dalam Ka'bah. Jadi kisah kelahiran beliau di dalam Ka'bah, khulasatuha anna ummahu dakhalat ma'a ta'ifatin min atrabiha ila jawfil Ka'bah litafarruj 'alayha. Jadi satu ketika, karena waktu itu tentu kita tahu bahwa Hakim bin Hizam ini lahir pada masa jahiliyah, ketika Islam belum datang, ya, kesyirikan masih merajalela, bahkan di sekeliling Ka'bah banyak berhala, termasuk di dalam Ka'bah sendiri ada banyak berhala-berhala yang ditaruh di situ. Nah, ibunya Hakim bin Hizam ketika hamil tua beliau masuk ke dalam Ka'bah bersama teman-teman sebayanya, para perempuan biasa, untuk berdoa berkeluh kesah kepada sesembahan mereka tentang masalah kehidupan yang sedang dihadapi, litafarruj, untuk mencari jalan keluar dari apa yang sedang dihadapi. Wa kanat yauma idzin maftuhatan limunasabatin minal munasabat. Memang pada saat itu Ka'bah, ya, senantiasa dibuka jika ada momen atau ritual tertentu dibuka, dan mereka pada saat itu masuk. Wa kanat walidatuhu annadhak hamilan bihi fafaja'aha al-makhad. Nah, waktu itu beliau sedang hamil tua, ketika sudah terlanjur masuk di dalam, kemudian tiba-tiba karena mungkin sudah hamil tua kontraksi, ya, kontraksi, dan mau tidak mau akhirnya harus lahiran di situ. Akhirnya kemudian karena sudah proses mau lahiran, akhirnya teman-temannya kemudian membawakan kain dan semisalnya, sampai akhirnya beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Dan dia adalah, tadi dikatakan dia adalah keponakannya dari Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, yang merupakan ummul mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah, ya, beliau dilahirkan, beliau tumbuh di tengah keluarga yang bukan keluarga sembarangan. Nasha'a Hakim bin Hizam fi usratin 'ariqatin nasab. Beliau tumbuh di keluarga yang memang nasabnya itu bukan nasab sembarangan, di tengah kaum Quraisy. Bahasa kita mungkin, ya, orang yang punya darah biru.
aridatil jah, punya kedudukan yang tinggi di mata masyarakat Quraisy pada saat itu, wasi'at syara, dan beliau juga adalah orang yang kaya raya, ya, punya kekayaan yang berlimpah, ya, karena beliau saudagar, keluarganya juga memang sudah punya kedudukan. Dan tidak hanya itu, tidak hanya punya kedudukan yang tinggi, punya apa darah biru, nasab yang baik, tapi dilahirkan sebagai orang yang berakal, alias bukan orang bodoh, ya. Fasawadahu qaumuhu wa analtu bihi mansibar rifadah. Karena beliau punya kedudukan yang baik di tengah masyarakat, beliau juga orang cerdas, ya, punya pemikiran yang cemerlang, akhirnya oleh kaumnya dijadikan, ya, istilahnya orang yang mulia di tengah kaumnya. Bahasa kita mungkin ya diangkat sebagai RW lah, seperti itu, atau kepala desa. Dan juga beliau, ya, diampukan kepada beliau satu tugas yang menjadi kebanggaan bagi orang-orang Quraisy. Pada saat itu orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan atau punya tanggung jawab yang mereka banggakan dalam rangka untuk melayani para jamaah yang pergi ke Baitullah. Walaupun pada saat itu kita tahu memang masih banyak kesyirikan, tapi ada ibadah-ibadah yang juga memang sejak dulu ada, seperti tawaf, ya, haji, itu sudah ada. Walaupun tawaf pada saat itu banyak yang dalam kondisi telanjang, hajinya juga setelah haji melakukan nusuknya, ya, apa rukun-rukun hajinya, tapi mereka kemudian setelahnya menyembelih untuk berhala. Sudah ada, tapi sudah tercampur dengan kesyirikan, tapi mereka anggap itu sebagai ibadah. Dan melayani para jamaah haji bagi mereka punya kedudukan yang tinggi. Bahkan ada orang-orang di kalangan Quraisy, termasuk kakek-kakeknya Nabi SAW, adalah orang yang punya tanggung jawab membawa kunci pintu Ka'bah. Ada yang kemudian punya tugas atau punya kedermawanan membuat makanan, roti dan semisalnya dibagikan kepada jamaah haji. Makanya teman-teman sekalian mungkin dalam pelajaran akidah pernah mendengar ada Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik Quraisy, namanya Lat, Lata. Lata ini salah satu tafsirannya adalah dari kata Lat tayalutu, artinya mengadon roti. Kenapa berhala ini dikatakan Lata? Karena dulu orangnya yalutu sawiqo, yaitu sering mengadon gandum dijadikan roti, dan rotinya dibagikan kepada jamaah haji, jamaah umroh, ya, atau orang-orang yang berkunjung ke Baitullah. Karena saking dermawannya, orangnya mulia, kemudian setelah meninggal maka kuburannya diagungkan oleh orang-orang Quraisy, disembah. Nah, jadi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang menjadi kebanggaan bagi mereka. Nah, termasuk Hakim bin Hizam ini kerjaannya sebagai rifadah, yaitu beliau adalah orang yaqumu sahibuhu bima'unatil muhtajin wal munqati'ina minal hujjat. Itu orang yang tugasnya membantu para jamaah haji yang datang dari luar Mekah, jika misalnya ada kehabisan bekal, kehabisan bahan kebutuhan, dia yang menyuplai, ya, dia yang menyuplai barang kebutuhannya, makanan, minuman atau sandang dan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad kana hakimun shadiqan hamiman. Dahulu Hakim bin Hizam ini teman dekat, teman akrabnya li Rasulillah SAW. Beliau ini teman dekat, teman akrab, bisa dikatakan teman karib dengan Nabi SAW. Walaupun dari sisi umur, ya, Hakim ini lebih tua 5 tahun, lebih tua 5 tahun dari Nabi SAW, ya, tapi karena mungkin lingkungannya dekat, dia sering main bareng, menjadi teman dekatnya. Dan hal tersebut menjadi lebih dekat lagi ketika Nabi SAW akhirnya menikah dengan buliknya beliau, alias tantenya Hakim bin Hizam. Ketika Rasulullah SAW di umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, yang mana Khadijah pada saat itu, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Khadijah saat itu umur 40 tahun, dan ini riwayat yang masyhur. Ada yang mengatakan bahwa Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW ketika umur 27 tahun. Intinya setelah menikah semakin hubungannya semakin erat. Sebelumnya sudah menjadi teman main, ya, sudah menjadi teman main, akhirnya kemudian ketika menikah dengan buliknya, hubungan itu menjadi semakin dekat. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad ta'ajjaba ba'da kulli alladhi basatna laka min 'alaqati hakimin bir rasul alaihi salatu wassalam idza 'alimta anna hakiman lam yuslim illa yaumal fath. Tapi ya, setelah apa yang kita sebutkan dan kita ceritakan dari dekatnya beliau dengan Nabi SAW, beliau juga orang terpandang, beliau juga bukan orang bodoh, beliau juga istilahnya orang yang dermawan dan punya akhlak yang mulia, tapi yang kita takjubkan atau yang kita herankan, ternyata beliau termasuk dari golongan orang yang masuk Islam belakangan. Harusnya logikanya, ya, logikanya orang yang dekat dengan Nabi, ya, bukan orang yang bodoh, orang yang cerdas, itu rata-rata masuk Islam ketika Nabi diutus.
Nabi diutus, Nabi menyampaikan kepada teman-temannya masuk Islam seperti Abu Bakar, masuk Islam seperti ya Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Ini Hakim ini ternyata masuk Islamnya belakangan. Beliau masuk Islam di Yaumul Fathi, yaitu hari pembebasan kota Mekah. Tahun berapa nih? Pembebasan kota Mekah tahun pinten? 8 ya. 8 Hijriyah. Benar. Benar? 8 Hijriyah. Berarti berapa tahun setelah Nabi SAW diutus? Nabi SAW di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Tahun ke-8 setelah hijrah baru beliau diberikan taufik oleh Allah SWT untuk membebaskan kota Mekah. Berarti sekitar 21 tahun. 21 tahun setelah diutusnya Nabi SAW ketika Fathu Mekah baru kemudian Hakim bin Hizam masuk Islam di saat itu. Jadi 20 tahun lebih berlalu dakwahnya Nabi SAW. Hakim bin Hizam yang merupakan teman dekat dan sahabat karib bahkan masuk menjadi saudaranya karena ya besanan, tapi ternyata ya masuk Islamnya belakangan. Faqad kana al-maznunu bi rajulin mithli Hakim ibn Hizam atau Ibn Hazam habahu Allahu dhalika al-aql ar-rajih wa yassara lahu tilka al-qurbah al-qaribah minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakuna awwal al-mu'minin. Ya, dulu yang diprasangkakan adalah orang seperti Hakim bin Hizam punya akal, punya pikiran yang bagus, orang yang pintar dan juga diberikan hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Harusnya secara logika adalah dia termasuk dari orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Tapi nyatanya tidak demikian. Nah, di sini juga memberikan pelajaran bagi kita semua jemaah sekalian bahwa apa? Bahwa hidayah itu benar-benar murni dari Allah SWT. Yang mana ini maksudnya adalah hidayah taufik. Karena hidayah terbagi dua, ada hidayatul irsyad, yang kedua adalah hidayah taufik. Makanya dalam ayat Quran ada dua ayat yang kesannya ta'arud, kesannya apa? Bertentangan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguh dirimu bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Sungguh dirimu bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Ya, tidak ada kewajiban atau tidak ada kewajiban bagi dirimu wahai Muhammad atau kamu tidak mampu untuk memberikan mereka hidayah tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Maka para ulama mengkompromikan dua ayat yang kesannya bertentangan tadi, maksudnya ya, yang ayat yang pertama itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW punya kemampuan untuk memberikan hidayah irsyad. Itu maksudnya menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu namanya hidayah irsyad. Sebatas itu maka Nabi bisa menyampaikan ke semua orang. Tapi untuk memasukkan petunjuk itu ke dalam hati sehingga diaplikasikan dalam amal dan ucapan, hidayah taufik, maka itu kembali benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ya, nabi-nabi terdahulu, Nabi Lut alaihissalam yang keluarganya istrinya justru tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam juga istrinya ya, anaknya juga sama. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya juga sama. Kalangan Nabi saja demikian, tidak bisa, tidak punya wewenang dan juga tidak bisa membalikkan hati seseorang kepada Islam, kepada Tauhid, ya apalagi kita orang biasa. Jadi yang bisa hanyalah mengupayakan agar seorang dapat hidayah. Ya, kita menyampaikan hidayah irsyad, itu menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, adapun kemudian itu diresapi oleh hati orang yang kita sampaikan kepadanya kebenaran, kemudian diaplikasikan, itu kembali kepada Allah SWT. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita takjub, kita heran ya, kenapa Hakim bin Hizam ini masuk Islamnya belakangan? Kama na'jabu nahnu min ta'khuri Islami Hakim, faqad kana ya'jabu huwa nafsuhu min dhalik. Sebagaimana kita heran, Hakim sendiri dia juga heran kenapa dia masuk Islamnya belakangan. Fa huwa makana yadkhulul Islam wa yatazawwaqu halawatil iman hatta ja'ala ya'uddu bananan nadam. Ala kulli lahzatin qadaha min umrihi wa huwa musyrikun billahi mukadzibun linabi. Jadi ya Hakim bin Hizam ketika akhirnya masuk Islam dan yatazawwaq, yaitu merasakan nikmatnya halawatul iman, manisnya iman, sampai kemudian dengan itu dia ya'uddu bananan nadam, itu menggigit jari jemarinya. Ini maksudnya bahasa kiasan orang yang menyesal itu kan gigit jari. Maksudnya apa? Ya dia menyesal, dia telah melewatkan banyak kesempatan dan waktu, justru kesempatan dan waktu itu dia habiskan banyak untuk berbuat syirik kepada Allah SWT dan mendustakan nabinya. Ya dia menyesali
20 tahun Nabi diutus baru dia masuk Islam. Ya, betapa lama dia tinggalkan ya cahaya hidayah yang kemudian dia sesali belakangan. Falakatra'ahu binuhu ba'na islamihi yabki. Putranya Hakim bin Hizam melihat Hakim bin Hizam setelah masuk Islam banyak menangis. Kemudian ditanya oleh putranya, "Mayu beki kaya abata?" Wahai bapakku, apa yang menjadikan Anda menangis? Apa yang menjadikan Anda bersedih? Wahai anakku, umurun kithirah kulluha abkani ya bunai. Banyak perkara, banyak hal yang menjadikan saya menjadi menangis, menjadikan saya bersedih, wahai putraku. Awaluha but'u islami mimma ja'alani usbaq ila mawatin kathiratin sanihah. Salah satunya adalah ketika saya masuk Islam belakangan, yang hal tersebut menjadikan diriku terlewatkan dari banyak ya kesempatan-kesempatan yang saleh. Hatta law annani anfaqtu mil'al ardi dhahaban lama balagtu syai'an minha. Misalnya aku pun bisa menginfakkan emas sebanyak bumi, menutupi seluruh bumi atau seluruh dunia, maka hal itu sebenarnya tidak bisa menebus sesuatu yang telah terlewatkan dari diriku. Nah, ini seseorang yang baik seperti ini, ketika dia terlewatkan kesempatan-kesempatan yang baik, kesempatan-kesempatan yang mulia, di mana di kesempatan itu dia tidak bisa beramal soleh, dia menyesal. Kenapa? Ya karena apa yang kita perdagangkan dengan Allah SWT adalah maksud hidup kita. Masa kita menghirup nafas di muka bumi ini, ketika banyak waktu kesempatan kita habiskan dahulu dengan hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, harusnya seorang yang berakal ya, dia akan apa? Merasa sedih. Sebagaimana seorang niagawan, seorang yang berdagang, ketika waktu dagangnya tidak bisa digunakan untuk maksimal untuk berjualan, sehingga ada kesempatan-kesempatan dia kehilangan tender misalnya, dia kehilangan ada pelanggan untuk beli, pasti dia akan merasa rugi. Kenapa? Kemarin saya enggak ini, enggak itu. Itu ketika kita atau seorang niagawan kehilangan kesempatan untuk berdagang dengan manusia. Nah, ini kehilangan kesempatan berdagang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kita kerjakan, dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Dan itu yang terjadi di dalam diri Hakim bin Hizam ketika dia menyesalkan waktu yang telah banyak ya hilang dari dirinya untuk ya tidak beriman kepada Nabi SAW dan juga ya berpaling dari arahan nabinya. Tsumma innallaha anjani yauma badrin. Kemudian dia masih cerita tentang dirinya, dulu saya dibebaskan atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Badr. Wa Uhud faqultu yauma idzin fi nafsi. Perang Badar tahun berapa? 2 nih, 2 Hijriah. Perang Uhud ada yang mengatakan tahun ketiga Hijriah, setahun setelahnya ada yang mengatakan tahun keempat. Intinya dia cerita, dia bersyukur kepada Allah ketika dia berarti termasuk orang yang ikut perang Uhud dan ikut perang Badar. Dalam kondisi dua kesempatan itu dia diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Sebenarnya sudah terbetik dalam hatinya ingin masuk Islam. Ketika dia ya diselamatkan oleh Allah di perang Badar dan perang Uhud, yaitu tahun kedua 3 Hijriah, dia mengatakan la ansuru ba'da dzalika quraisyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akhruju min Makkah. Saya sebenarnya tidak ingin menolong Quraisy lagi untuk membunuh Nabi SAW atau membunuh Muhammad, dan juga saya tidak akan keluar dari Makkah. Fama labithu an juriltu ila nusrati Quraisy jarran. Tapi apa daya, saya sudah bertekad demikian, akhirnya setelah itu juga saya masih tertarik dan juga masih diajak oleh orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi lagi. Tsumma innani kuntu kullama hamamtu bil Islam. Juga dia cerita lagi, dahulu saya ketika hendak ingin masuk Islam, nazartu ila baqaya min rijalati Quraisyin lahum asnanun wa aqdarun mutamassikina bima hum alaihi min amril jahiliyah. Saya sempat terbetik beberapa kali untuk masuk Islam, tapi kemudian saya melihat ya para pembesar Quraisy, para sesepuh Quraisy ya, yang punya senior daripada beliau, ternyata kok masih berpegang teguh dengan ajaran jahiliyah dahulu. Fa'aqtadi bihim wa ujarih. Akhirnya saya ikut lagi. Nah, di sini juga jadi pelajaran teman-teman sekalian. Jadi niat baik Hakim bin Hizam untuk masuk Islam itu sebenarnya sudah sejak lama, sejak beliau diselamatkan dari perang Badar, perang Uhud, termasuk yang diselamatkan nyawanya tidak ya apa tidak dicabut nyawanya, masih hidup, sebenarnya terbesit untuk masuk Islam. Tapi apa? Gara-gara masih berkumpul dengan orang Quraisy, akhirnya dia tertarik lagi, ditarik lagi, ikut serta lagi. Itu menjadi pelajaran bagi kita teman-teman sekalian, bahwa ketika kita ya bahasa sekarang ya hijrah gitu kan, misalnya ada orang yang sebelumnya berkubang kemaksiatan, seorang sebelumnya amaliyah sehari-harinya ya jauh dari Allah SWT, kemudian dia ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya, mempelajari Al-Quran dan Hadis, ingin kembali kepada fitrahnya, memburu surga,
tapi berada di lingkungan yang dimana di situ lingkungan itu adalah teman-teman buruknya, ya, lingkungan teman-teman buruknya yang kebiasaannya tiap hari dulu mungkin minum homer bareng, ya, atau kumpul-kumpul gak jelas bareng, melakukan hal sia-sia bareng. Kalau dia tidak keluar dari habitat itu atau lingkungan itu, dia punya niat baik pasti akan kemudian tertarik lagi. Dan itulah yang terjadi di beberapa orang yang mungkin kita tahu dan kita kenal. Mereka menampakkan diri sudah mulai rajin ke masjid, atau bahkan ya berganti busananya, busana apa namanya, baju koko dan semisalnya, ingin hijrah. Tapi karena dia tidak berani untuk beranjak dari tempat tinggalnya, akhirnya hijrahnya gagal. Akhirnya hijrahnya gagal, kembali ke kebiasaan sebelumnya. Nah, orang yang apa namanya ingin ya berhijrah, harusnya dia meninggalkan tempat tinggal yang buruk di mana di situ banyak kemaksiatan. Harus dia pergi dari tempat itu, sebagaimana dalam hadis yang lain ya disebutkan, teman-teman juga sudah tahu insya Allah, orang yang membunuh sampai 100 nyawa, ya, yang dia membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada salah seorang pemuka agama Bani Israel di saat itu, apakah saya bisa bertobat, ya. Kemudian dikatakan tidak bisa. Akhirnya kemudian pemuka agama itu malah dibunuh sekalian, jadi genap 100. Kemudian dia tanya kepada orang yang lain, bisa tobat enggak? Dikatakan Anda masih bisa tobat, tapi syaratnya kamu pindah dari kampung tempat tinggal kamu ke negeri yang lain. Tapi kemudian di tengah jalan akhirnya meninggal. Belum sampai tempat yang dituju, meninggal di tengah jalan, maka para malaikat pun berdebat, ini orang ini masuk dalam kondisi orang yang baik atau yang buruk, sampai akhirnya kemudian dia dimasukkan ke dalam kondisi orang-orang yang baik. Dan semisalnya, intinya ketika seorang ingin memperbaiki dirinya, harus cari lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, yang mendukung dia untuk ya menuju pada kebaikan. Kemudian teman-teman sekalian, lanjutnya, wa kama ajibina nahnu min ta'akhuri islami Hakim bin Hizam, wa kama kana ya'jabu huwa nafsuhu min dhalika aidan, fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'jabu min rajulin lahu mithlu hilmin hakimin min Hizam wa fahmi. Kita heran Hakim bin Hizam dengan kondisi seperti ini kok masuk Islamnya belakangan, sebagaimana juga ya Hakim bin Hizam sendiri heran terhadap dirinya, Nabi SAW pun juga sejatinya heran dengan kondisi Hakim bin Hizam yang masuk Islam belakangan. Kaifa yakhfa 'alaihi al-Islam wa kana yatamanna lahu wa lin-nafari alladhina hum 'ala shakilatihi an yubadiru ila ad-dukhuli fi dinillahi ta'ala. Bagaimana mungkin Islam yang terang benderang, ya, yang jelas ini bisa tersembunyi dari ya pengetahuan Hakim bin Hizam? Dan Nabi SAW sangat berharap kepada Hakim dan sekelompok orang yang lainnya yang semisal dengannya untuk masuk Islam. Dan Nabi pernah sampaikan itu ketika Fathu Makkah, dan akhirnya Allah memberikan ijabah, akhirnya dia pun masuk Islam. Nabi SAW mengatakan di malam hari, fa fil lailatil lati sabaqat fathu Makkah, qala Ali sallallahu alaihi wasallam, di malam hari ketika besoknya akan terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, Nabi sempat berujar kepada para sahabatnya, inna bi Makkata la arba'ata nafarin arba'u bihim 'anisyirk, sesungguhnya di Mekah itu ada 4 orang yang saya tidak meridhoi mereka melakukan kesyirikan, wa arghabu lahum fil Islam, dan saya sangat berharap sekali mereka nanti akan masuk Islam. Siapa 4 orang itu? Pertama, Attab ibnu Usaid, sahabat Attab ibnu Usaidin. Ya, Attab bin Usaid ini pemuda, ya, pemuda umurnya masih belasan tahun, yang nanti setelah masuk Islam dia menjadi gubernur pertama Mekah. Ya, menjadi gubernur pertama Mekah. Yang ketika Nabi keluar dari Mekah, karena Nabi sudah tidak tinggal di Mekah, tapi beliau tinggal di Madinah. Ketika beliau pulang lagi ke Madinah, maka tanggung jawab kepemimpinan Mekah diserahkan kepada Attab ibn Usaid. Beliau mengatakan 4 orang yang saya harapkan itu adalah Attab bin Usaid. Kemudian yang kedua adalah Jubair ibnu Mut'im. Jubair bin Mut'im ini anaknya Mut'im ibnu Adi. Tapi bapaknya Jubair yaitu Mut'im bin Adi akhirnya tidak masuk Islam. Padahal Mut'im bin Adi, bapaknya Jubair ini adalah orang yang memberikan suaka. Orang yang memberikan suaka kepada Nabi SAW ketika Nabi hijrah ke Taif. Ketika Nabi hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah, di sana dilempari oleh penduduk Taif, diusir. Ya, setelah keluar dari Mekah, mau masuk Mekah lagi, mereka diburu oleh orang Quraisy. Akhirnya kemudian diberikan perlindungan oleh siapa? Oleh Mut'im bin Adi dan anak-anaknya. Diberikan suaka. Bahkan ketika tinggal di rumahnya Mut'im bin Adi, Mut'im mengutus anak-anaknya memakai baju perang yang komplit, pakai pedang, kemudian disuruh pergi ke Ka'bah. Wahai pembesar-pembesar Quraisy, Muhammad berada dalam perlindungan saya. Kalau Anda ingin merebut dia, maka anak saya sudah siap semua. Tapi qadarullah, ya, sekali lagi punya jasa besar,
tapi sampai meninggal akhirnya tidak masuk Islam. Yang masuk Islam anaknya Jubair ibnu Mut'im. Jadi empat orang yang diharapkan masuk Islam, Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, kemudian Hakim bin Hizam, yaitu saudara beliau sendiri dan teman sejawatnya. Kemudian satu lagi Suhail ibnu Amrin. Suhail ibni Amr ini termasuk juga pembesar Quraisy dan juga khatibnya, alias orang yang berkhutbah, sering berkhutbah memberikan pencerahan kepada kaumnya. Dengan izin Allah, wa min fadlillahi alaihim annahum aslamu jami'an. Ketika Fathu Makkah ternyata apa? Mereka dengan izin Allah akhirnya masuk Islam semuanya, empat orang tadi. Kemudian teman-teman sekalian, ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah, salah satu bentuk kemuliaan Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, sebagaimana yang di buku-buku sejarah kita baca, ketika Nabi masuk kota Mekah, Nabi memberikan pengumuman kepada para penduduk Mekah. Itu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu wa rasulu fahuwa amin. Wahai penduduk Mekah, barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia aman. Maksudnya tidak dibunuh, tidak diperangi. Wa man jalasa indal Ka'bah fa wada'a silahahu fa huwa amin. Barang siapa yang duduk di Makkah, maksudnya di Ka'bah, dan meletakkan senjatanya tanpa melakukan perlawanan, maka dia aman, tidak akan dialirkan darahnya. Wa man aghlaqa 'alaihi babahu fa huwa amin. Barang siapa yang masuk rumah yang tidak keluar, dikunci pintu ya rumahnya, maka dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Wa man dakhala baita Hakim ibni Hizam fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Hakim ibni Hizam, maka dia aman. Ini ucapan seperti ini, walaupun mungkin kita anggap biasa aja, sebenarnya ada sisi politiknya di situ. Itu Nabi ingin bombong, bahasa kita, membesarkan hati orang-orang yang sebelum masuk Islam mereka memang punya kedudukan di mata orang Quraisy. Jadi disebutkan namanya seakan-akan mereka punya keistimewaan, yaitu seperti Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam. Padahal Nabi bisa aja ngomong ketika masuk Mekah, Nabi bilang semua yang bersyahadat aman, yang tidak membawa senjatanya aman. Tidak usah menyebutkan secara detail siapa yang masuk rumahnya fulan aman. Ini disebutkan namanya oleh para ulama, dijelaskan ini salah satu bentuk Nabi SAW membesarkan hati pembesar Quraisy agar mereka kemudian tertarik masuk Islam, dan kemudian ya pengikutnya, followersnya juga berbondong-bondong ikut. Makanya dalam banyak kesempatan Nabi SAW sering memberikan pemuliaan kepada kepala-kepala suku di Jazirah Arab. Ketika kepala sukunya sudah diambil hatinya, maka biasanya pengikutnya akan masuk Islam. Ini cara Nabi SAW dalam berdakwah, mendekati orang. Maka kita ketika berdakwah di tengah masyarakat, maka kita baikin kepala desanya atau orang-orang yang punya peran di situ. Nah, ketika kepala desanya atau RT-nya atau orang yang dianggap terpandang di satu desa itu kemudian bisa menerima dakwah kita, maka pengikutnya nanti pasti akan ikut. Ini termasuk bagian dari strategi dakwah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian teman-teman sekalian, beliau masuk Islam akhirnya, kemudian beliau bersumpah, ya, bersumpah berjanji dengan dirinya sendiri, ala nafsihi an yukaffiru an kulli mawqifin waqafahu fil jahiliyah aw nafaqatin anfaqaha fi adawati Rasulullah bi amsali amsalihah. Dia bersumpah bahwa waktu yang telah dihabiskan dalam keburukan dulu memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya, juga harta yang telah dia infakkan untuk menolong Quraisy dalam rangka menghalangi dakwah Nabi SAW, akan saya balas dengan yang semisal, maksudnya kebalikannya. Ketika setelah masuk Islam, saya juga akan membela mati-matian Nabi SAW dan dakwahnya, dan juga akan menginfakkan harta yang berlipat-lipat ganda untuk menebus apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Salah satu upayanya adalah wa min dzalika annahu ahdat ilaihi darun nadwah wa hiya darun 'ariqatun dzatu tarikh. Salah satunya adalah beliau Hakim bin Hizam ini punya tempat base camp namanya Darun Nadwah. Dan Darun Nadwah ini dulu adalah base camp tempat orang Quraisy untuk berkumpul untuk menyusun strategi dalam rangka menghalangi dakwah Nabi SAW. Nah, salah satu upaya yang menebus kesalahannya, Darun Nadwah ini oleh Hakim bin Hizam dijual. Waktu itu dijual kurang lebih seharga 100.000 dirham. 100.000 dirham. 200 dirham itu, ya, 200 dirham itu 595 gram emas. Perak. 200 dirham itu 595 gram perak. Setiap 200-nya. Nah, ini 100.000. Berarti 100.000 bagi 200 ketemunya 500. 500 berarti kita kalikan 595 gram. Itu sekitar ketemunya
297.500 gram perak. Itu kalau peraknya 1 gramnya 40.000, ya kita hitung totalnya sekitar lebih dari 11 miliar rumah itu dijual, kemudian diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain yang dilakukan oleh beliau. Intinya kemudian disebut oleh para ahli sejarah bahwa setelah beliau bertobat, kemudian ya di haji, beliau haji beberapa kali, kemudian di haji pertama beliau di haji itu beliau menyembelih 100 ekor unta, kemudian dibagikan kepada fakir miskin di Mekah. Di haji yang tahun setelahnya beliau kemudian membebaskan 100 budaknya, ya. Budaknya dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa bayar. Karena zaman dulu membebaskan budak itu ada juga yang bayar, namanya mukatabah, yaitu si budak berjanji dengan tuannya untuk nebus dirinya, namanya al-kitabah, mukatabah, yaitu membayar kemerdekaan si budak agar jadi orang merdeka dengan bayar ini, hakim membebaskannya secara gratis. Kemudian di haji setelahnya juga beliau menyembelih 1000 domba, 1000 kambing disedekahkan untuk kaum muslimin di Mekah. Dan seterusnya kemudian sampai kemudian di satu kesempatan di perang Hunain, ya, perang Hunain itu setelah Fathu Mekah di tahun 8 lebih, ya masih tahun 8 Hijriah, setelah Fathu Mekah dilakukan, kemudian beliau salam menuju Taif untuk berperang melawan kabilah Hawazin, yaitu kabilah yang sebelumnya menolak dakwah Nabi SAW, akhirnya kemudian mau tidak mau akhirnya diperangi, ya, di perang Hunain. Dan di situ kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak hampir kalah dengan jumlah yang banyak itu, sampai akhirnya Allah mengutus pasukan di kalangan malaikat, dari kalangan malaikat akhirnya kemudian Allah memberikan kemenangan. Ketika diberikan kemenangan banyak juga ghanimah, dan ghanimah itu sebagian besarnya dibagikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, agar mereka semakin cinta dengan Islam, hatinya semakin suka dengan Nabi SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian jatahnya sebagian besar dibagikan kepada orang-orang Quraisy yang nanti di kesempatan itu kemudian muncullah bibit-bibit Khawarij, sebagian orang ada yang iri dengan hal itu. Nah, itu di kesempatan yang lain, ya. Ada orang yang iri kepada Nabi SAW, datang kepada Nabi mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil, wahai Muhammad berbuat adillah, Anda tidak berbuat adil. Dia iri kenapa jatah ghanimah dibagikan kepada orang Quraisy lebih banyak daripada kepada penduduk yang datang dari Madinah, kepada penduduk dari Mekah lebih banyak daripada orang yang datang dari Madinah. Nah, Nabi SAW mengatakan, kalau Anda menuduh saya tidak adil, maka apa? Siapa lagi yang adil? Kemudian waktu itu oleh Umar bin Khattab sudah mau ditebas kepalanya, ya Rasulullah, afala aqta'u ra'sahu? Rasulullah SAW, boleh enggak saya tebas lehernya? Kemudian Nabi mengatakan, tahan. Fa inna min di'i hadzal rajul, ya. Sesungguhnya dari keturunan orang ini nanti akan ada sekelompok orang yang sholat kalian, ya, merasa remeh di hadapan sholat mereka, ibadah kalian remeh di hadapan ibadah mereka. Itu kemudian di pembahasan akidah menjadi pembahasan tentang bibit-bibit Khawarij yang muncul pada saat itu setelah perang Hunain. Singkat cerita teman-teman sekalian, kemudian beliau dapat jatah dari Hunain, yaitu ghanimah. Tapi kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna hadzal mal hulwatun khadira, wahai hakim, harta ini adalah sesuatu yang duniawi, yang manis dan hijau. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi, barang siapa yang mengambil harta ini dengan penuh qanaah maka Allah akan berikan keberkahan. Waman akhadahu biisrafi nafsin lam yubarak lahu fi, barang siapa mengambil harta itu dalam kondisi penuh ketamakan maka sungguh tidak akan diberikan keberkahan. Maka demi zat wa kana alladhi ya'kulu wa la yashba, dan orang yang demikian seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Kemudian Nabi mengatakan, waliyadul ulya khairun min alyadi sufla, sungguh tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika diberikan motivasi itu oleh Nabi SAW, akhirnya semenjak itu beliau bersumpah, demi Allah wahai Rasulullah SAW, demi Allah semenjak saat ini saya tidak akan minta-minta kepada orang lagi selain Anda. Udah saya minta kepada Anda, ini adalah permintaan terakhir. Saya tidak akan minta dan saya akan berusaha untuk memberi jika saya punya. Sampai akhirnya kemudian Nabi wafat SAW, kemudian terjadi perpindahan kepemimpinan menjadi kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kekhilafan Umar bin Khattab, dan di masa kekhilafan itu ada namanya Baitul Mal. Dan Baitul Mal itu, ya, harta-harta yang dikumpulkan di situ itu ada yang dibagi ke masyarakat kaum muslimin bulanan, namanya ato, ya, itu pemberian yang diberikan dari Baitul Mal kepada kaum muslimin.
Dan di masa Abu Bakar dan Umar, Hakim bin Hizam ini tidak pernah mau ngambil. Dia pengennya bisa beri, mengambil lagi dia tidak mau. Sampai Umar bin Khattab memaksa untuk mengambil, tapi Hakim tetap tidak mau. Dan Umar sebagai bentuk amanah bahwa setiap dana itu sudah dibagikan kepada orang yang berhak, beliau akhirnya mengumumkan kepada masyarakat yang lainnya agar tidak ada tuduhan-tuduhan miring. Umar mengatakan, "Ushidukum ya ma'syaral muslimin, saya mempersaksikan kepada kalian wahai kaum muslimin, anni ad'u hakiman ila akhdhi ata'ihi fayaba." Saya sudah memberikan jatah, ya, jatah sokongan dana atau jatah bulanan kepada dari Baitul Mal kepada Hakim, tapi akhirnya dia tidak mau. Dan demikianlah yang terjadi, justru beliau menjadi orang yang dermawan, mendakwai Islam, memberikan kedermawanan dalam dakwah Islam, sampai akhirnya kemudian beliau wafat. Dikatakan beliau wafat itu sekitar tahun 54 Hijriah, dan umurnya lebih dari 110 tahun. Nah, demikian kisah singkat dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Oke, begitu, mungkin ada yang ditanyakan, semoga gak ada yang ditanyakan. Mas yang tadi mana? Tidak ada nggih? Cukup? Atau ada? Nggih, kalau sepertinya tidak ada. Via WA apakah ada? Nggih, mungkin karena tidak ada yang bertanya, juga sudah waktu masuk waktu syuruk lebih sedikit. Oke, saya cukupkan sekian. Ada beberapa pelajaran sebagaimana teman-teman tahu tadi, ya. Beliau adalah sahabat yang mulia, masih saudaranya Nabi SAW, bahkan teman sejawatnya masuk Islam belakangan. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah SWT. Punya keinginan untuk masuk Islam sudah lama, tapi terhalangi karena lingkungan yang buruk. Ini juga jadi pelajaran bagi kita, bahwa seorang yang ingin berbuat baik, berhijrah, maka carilah tempat yang baik, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, agar dengannya Allah mempermudah kita untuk meraih kebaikan. Kemudian juga bentuk, ya, kedermawanan beliau. Beliau setelah masuk Islam menyesali apa yang telah beliau lewatkan dahulu dari kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, umur kita semakin habis, ya. Hasan Basri mengatakan, "Ya bena Adam, innakum ayyam idza dhahaba yaumukum dhahaba ba'dukum." Wahai anak Adam, sungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Ketika hari-hari telah berlalu, maka juga sebagian diri kalian semakin lama semakin habis. Maka sesalilah kesempatan waktu kita yang dulu kita habiskan sia-sia, dan kita kesempatan yang ada sekarang, umur yang ada, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan bagi orang yang punya materi, ya, seperti Hakim bin Hizam, maka jadilah orang yang punya peran dalam dakwah. Tapi tidak harus dengan materi, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Bagi orang yang punya, ya, kelebihan harta sebagaimana beliau lakukan, maka berdonasi dalam setiap, ya, kegiatan-kegiatan dakwah dan semisalnya. Itu mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari sahabat yang mulia Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu. Saya cukupkan sekian, semoga ada manfaat dan faedah yang bisa dipetik. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.